Saya menghargai semangat dari Pak Menteri. Sejak awal tentunya tadi dengan penjelasan, dengan latar belakang sebagai aktivis, sebagai orang berjuang di jalur HAM, semangatnya cukup baik dan kita apresiasi. Tetapi semangat aja tidak cukup, Pak Menteri. Ini pengalaman-pengalaman. Realitas juga kita harus lihat. Saat ini APBN kita, kemarin defisitnya sekitar 600 ya. Tahun depan akan ada jatuh tempo hutang sekitar 800-an. Kondisi ekonomi kita masih dunia, apalagi kalau perang terus terjadi, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Maka saya kira, apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan lompatan angka itu sangat besar? Ideal mungkin saja ideal, tetapi realitas harus juga kita lihat. Kementerian HAM, bagian dari Kementerian Hukum dan HAM zaman saya, 10 tahun kurang 3 bulan saya di sana. Sekarang tahun 2024 anggarannya itu semua 18,3 triliun. Yang paling besar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan hampir 35 ribu pegawai existing. Itu Kang Agun tahulah. Di Jenpas dengan segala kompleksitasnya itu hanya sekitar 5 triliun saya rasa. Kalau saya tidak silap 5 lebih. Imigrasi dan lain-lain. Maka barangkali apa yang disampaikan teman-teman barangkali perlu fokus, perlu lebih tajam membuat uraian-uraian di dalam program. Jangan nanti semangat Pak Menteri realitasnya jauh dari harapan dalam pembahasan-pembahasan anggaran. Pertarungan-pertarungan anggaran di kementerian, lintas kementerian dengan Kementerian Keuangan dan lain-lain bisa membuat Pak Menteri bisa patah arang. Harus realistis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ingin saya tanyakan, tadi Pak Menteri mengatakan bahwa skor penegakan HAM, pemajuan HAM di Indonesia ini 28. Masih tinggi Vietnam, masih tinggi Laos. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.